banget di Instagram aja kita datangkan langsung di sini. Siapa lagi? Panggil lagi. Langsung panggil lagi. Oke, kalau misalnya ngomongin berani karena lagi hari wanita sedunia, kita langsung panggil. Ini adalah mantan atlet taekwondo. Karena tadi kata di satu kondo ya. Aku bisa zaman dulu ya. Boleh kita panggil langsung sama-sama kepada Mbak Ramadona. Demi ini. Iya, betul sekali. Saya kan ini taekwondo kan. Aku dulu pernah taekwondo. Pernah ya, kita coba nanti ya. Saya tantang lo. Karena papaku ngeliat mukaku dibacagi, jadi aku disuruh berhenti. Masa gitu aja ya, Mbak Tola ya. Oke deh, tapi ini dia empat perbuatan tangguh. Nana saya hitung deh. Oh iya, oke. Aku boleh ikutannya di sini ya. Ada 5 berarti di sini ya. Oke, itu dia. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol atau mau sekarang aja nih ngobrol-ngobrolnya. Sekarang aja deh ya. Oke, boleh. Kita ngobrol sekarang-sekarang. Tadi Mbak Nidia udah yo. Aku mau ke Bribda Ismi dulu sekarang. Kemarin kan sempat lagi heboh-hebohnya. Ada Mbak Ismi di beberapa Instagram karena katanya di saat suasana yang genting seperti itu kok ada yang cantik jadi matanya pada belok. Tangkep gitu kan. Ya. Jadi media sosial langsung. Udah gitu lagi heboh ngalunginnya katanya bawa kamera yang zaman sekarang itu begitu. Hits, ya. Ini kayaknya Bribda Ismi ini menggabungkan. Kali. Betul. Modern dengan pekerjaan dengan aksi berani. Gimana, boleh cerita ini? Boleh cerita enggak tuh Mbak Ismi? Oh iya, jadi kemarin itu ketika ada kejadian bom di Bandung, ya kebetulan tugas saya itu untuk mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan Bapak Kapolda. Okay. Jadi dimanapun Bapak Kapolda ada kegiatan kepolisian, di situ saya datang, maksudnya saya hadir untuk kenapa di situ juga saya bawa kamera untuk mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan yang kami anggota Polri lakukan gitu, khususnya nanti untuk kami upload di dunia maya di media sosial, ya karena kan sekarang hampir setiap orang itu punya media sosial gitu kan, jadi supaya ini juga apa ajang promosi Polri supaya masyarakat tahu oh ini loh Polri itu kerjanya seperti ini, Polri itu ada untuk masyarakat ini. Iya. Tapi memang kalau misalnya dalam kesehariannya juga Mbak Ismi sering mendokumentasikan kegiatan-kegiatan sering. Seperti apakah itu. Apakah mungkin dari ada staf tertentu yang mendokumentasikan? Saya di staf Stripim Polda Jabar itu ya, di bagian bungkol, jadi penyambung protokol. Pokoknya di situ kita mengikuti setiap kegiatan-kegiatan Kapolda dan juga membantu Kapolda dalam menjalankan tugasnya. Oke. Aku mau tanya sebentar, Mbak Ismi ini kan bisa dikatakan cantik, penampilannya menarik. Kenapa pernah kepikiran gabung jadi anggota Polri, Mbak Ismi? Kenapa kepikiran gabung jadi anggota Polri? Karena menjadi anggota Polri itu sudah cita-cita saya sejak kecil. Sudah cita-cita. Keren. Boleh disapa nih mantan atlet taekwondo kita. Hati-hati yo. Ini dia. Ayo, Mbak Nidia ngobrol di sikut Rio ya. Di atas ternyata juga sahabat dari kakek saya juga mungkin dalam ilmu bela diri. Betul. Yaitu taekwondo tadi. Nah ini gimana ceritanya Mbak? Dari tahun berapa? 89. Saya baru lahir loh. Sombong ya. Oke, lanjut. Tadi kan boleh ceritakan perjalanannya Mbak? Pertama sih mau masuk taekwondo itu cuma cari temen gitu. Karena sekolah dekat rumah, apa sekolah sama rumah jauh. Jadi mau cari temen aja. Terus akhirnya lama-lama iya. Jadi kayaknya gimana ya udah mendarah daging. Akhirnya mencintai gitu ya si taekwondo ini. Kemudian kalau misalnya ngomongin prestasi nih, bisa diceritain gak sih prestasinya apa saja, Mbak? Ya, kalau prestasi alhamdulillah 3 kali PON 93 2000 93, 96, sama 2004 terakhir. Oke, 94, 2006. Ngobrol lagi? Boleh? Sama wanita-wanita tangguh ini. Dan nanti kita habis iklan ini kita akan ngobrol sambil duduk ya. Kasihan kalau kamu jadi suruh diri aja. Maaf, persilakan duduk ya. Kalau nanti kita kembali lagi di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Silakan, Mbak. Berubah nggak sih setelah akhirnya ini banyak yang melihat di media sosial dan ya bisa dikatakan terkenal lah setelah itu ya. Iya betul. Berubah dalam arti apa nih, kesarian mungkin atau menjadi ngerasa aduh kenapa jadi kayak terusik ya hari-hari saya ya gitu. Enggak sih kalau untuk berubah mungkin apa ya tidak karena apa karena ajang ini juga saya manfaatkan benar tadi seperti Mbak, jadi saya manfaatkan untuk sebagai promosi Polri gitu bahwa Polri itu ada untuk masyarakat gitu. Kalau risih mungkin bukan risih, jadi yang tadinya keseharian saya itu di kantor di ruangan ngerjain surat mungkin saya dapat tugas baru dari dinas untuk istilahnya mempromosikan Polri di media-media. Tapi kalau di tempat umum gitu tiba-tiba ya mungkin ada yang sadar terus aku foto dong gitu ya. Langsung begitu ya. Oke, jadi pastinya kejadian ini juga mendapat pengalaman baru gitu Mbak Ismi. Kita sekarang mau belajar bela diri nih. Ini
tinggi ya. Nana tadi katanya iya, pernah taekwondo walaupun sebentar. Udah ngucap loh, berarti harus dicoba. Ya ampun, lagi pakai heels loh pemirsa itu dia ya. Tapi kalau misalnya ngomongin taekwondo ini dulu waktu aku belajar memang banyak banget manfaatnya. Betul sekali. Ke kesehatan luar biasa, kemudian lebih percaya diri karena apa macam-macam. Gitu. Mau lanjut lagi Nana mungkin mau coba lagi. Ya, terima kasih. Aduh, tadi positif sekali kata-katanya. Iya, betul. Sekali tahu langsung dia terima kasih. Baik, kalau gitu ya. Mbak Ramadana ini boleh kali ya kita tantangin, masih ingat lah ya. Boleh, tapi jangan sama aku Mbak Ramadana ya, aku udah lupa soalnya. Cuma ingat dia aja. Jadi mana nih beneran enggak mau nyoba? Enggak deh, makasih. Berarti Mbak Ramadana aja nih. Boleh dikasih tahu. Baca ini sambil split gitu. Boleh. Oh, boleh. Aduh, pastinya yang aman lah. Kita jangan kasih, nanti tiba-tiba ya, aku kita ingat kayaknya, gitu ya, kita nggak mau persiapan tim medis soalnya. Iya betul. Habis Aiban baca gitu langsung split mbak, coba mbak. Oke, boleh. Boleh. Tahu di sini bisa kali ya tempat seperti ini ya di alas kayak gini. Oke. Oke, ini dia. Ya, ada di kamera mbak. Baik, kita ada menggunakan kamera. Nah, ini dia pemirsa. Oke, awas ya, kameramen. Awas ya, hati-hati mbak Ramadana dibaca gitu atau rasa semuanya. Untuk trimu. Oke, 3, 2, 1. Oh, bayangin yo. Aduh ya. Bayangin yo. Sakit saya ngilu niatnya. Itu aku dituin mukanya waktu itu. Oh, gitu. Makanya disuruh berhenti sama orang tua aku. Itu benar-benar lurusnya saya enggak berani, takutnya sobek ya. Jangan, ya, nyaman ya, Mbak. Itu benar-benar berapa derajat ya itu lurusnya? Ya, ke kepala ya. 90 derajat enggak deh kayaknya lebih deh yo dari itu. Oke. Okay. Kalau misalnya kalau diperagain ke saya bisa enggak kena, tapi diperagain ke saya bisa enggak? Enggak lah, paling rata lah. Saya diam, saya siap deh, saya siap. Ya. Agak jauh tapi saya siap, enggak apa-apa. Kita coba ya, Nak. Ya, oke. Oke. Dikibas aja bukannya terjebak. Jangan kena ya, Mbak. Iya. Oke, kita coba ya. Yuk. Ini jaraknya berapa? 2, 1. Kerasa anginnya. Iya, terima kasih banyak. Kerasa anginnya ya. Kerasa anginnya. Boleh tanya ini sekarang berarti sudah jadi sabam? Iya. Sudah jadi sabam. Oke, boleh tahu anak didiknya sudah berapa banyak sekarang? Alhamdulillah sih udah beberapa tempat di Global Wisata. Ya, oke. Okay. Sekolah terus di total kira-kira ada berapa menang? Mungkin kalau di total ya bisa 300 lebih. Wow. Bisa 300. Bagaimana rasanya bisa melatih bela diri? Biasanya kan itu cowok-cowok yang gitu ya. Melatih bela diri ini perempuan. Jangan ada yang berani. Enggak ada yang berani. Nah, ini boleh ke Mbak Nidia sekarang boleh, ya. Nah, ya. Ini juga ada salah satu wanita tangguh yang menurut saya ya, ya, sangat percaya diri di tengah posisi. Susah loh jadi badut karakter itu udah dalam keadaan panas, kita mesti joget menyenangkan hati orang, betul Mbak Nidia ya. Bisa diceritakan enggak sih Mbak ini mungkin sudah setahun terakhir menjalani karakter dan kerjaan seperti ini, walaupun tadi Mbak mengatakan ini enggak mengeluh lah ya karena memang menyenangkan, tapi apa sih yang ada di dalam hati ya Mbak seorang wanita? Apa pengen kerja lain gitu? Ingin sih, tapi karena saya sudah senang dengan profesi saya seperti ini, sudah saya akan menekuni bidang ini. Okay. Jadi akan terus menjalani bidang ini ya Mbak? Sama seperti Mbak Yusni, pokoknya bangga dan mau akan terus bekerja seperti ini. Intinya sebenarnya adalah kalau kita memang menjalannya dengan senang, apapun itu sepertinya jadi lancar dan enak aja bawanya ya? Betul sekali. Sebenarnya apapun pekerjaan itu ya bukan cuma laki-laki, tetapi perempuan-perempuan kan di zaman sekarang ini memang sudah banyak yang bekerja. Ada yang ngeliatin nggak Mbak? Misalnya anak-anak akhirnya ngeliat, ibu-ibu ternyata perempuan gitu atau apa gimana? Ada ledekan-ledekan? Iya, pernah. Ada yang takut. Takut? Iya. Tapi kenapa? Anak kecil tuh ada yang takut, ada yang senang. Oh iya, badut kadang-kadang takut lihat badut. Padahal lucu ya, oke. Gitu. Ada yang takut. Oke. Padahal badutnya bobo bukan caki kan? Iya, iya. Mungkin kan ada bayi-bayi yang memang takut. Iya, yang memang takut. Iya, takut sama badut gitu. Oke, baiklah. Kemudian Mbak Nidia pernah gak sih ada kisah-kisah yang mengharukan? Mungkin Mbak Nidianya sampai jatuh, atau mungkin sampai pingsan gitu karena kepanasan, kurang udara. Kalau ini sih pernah ya, gitu. Cuma nggak ada gitu. Mudah-mudahan jangan sampai ya, iya, tetap aman terus menjalankan kegiatannya ini ya, pekerjaannya. Oke, kita mau ke mitos dan fakta. Oh, kita ada mitos fakta. Ya. Oke, baiklah. Ada di belakang. Kita boleh lihat sama-sama agak miring sedikit. Oke.
Nah ini dia mitos atau fakta, perempuan itu cenderung lebih depresi daripada laki-laki, betul nggak nih? Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena menurut aku kalau misalnya depresi itu perempuan banyak pengalihannya. Tapi Mbak Ramadana sendiri nggak rasa gampang depresi ketimbang pria, walaupun pekerjaannya sebenarnya sama seperti Bribda Ismi juga mungkin? Kayaknya wanita lebih kuat ya, perasaannya. Oke, sekarang kita lihat lagi di belakang, mitos atau fakta wanita adalah pemilik IQ tertinggi di dunia. Ayo, mitos ini kayaknya bukan mitos atau fakta, ini kayaknya data. Kayaknya data harusnya ya. Iya, harusnya data ya. Karena mungkin tidak bisa di ini ya. Iya, betul. Mitos atau fakta, usia wanita lebih panjang daripada usia laki-laki. Amin. Kita aminin aja, nggak tahu mitos atau fakta ya. Oke. Dan selanjutnya adalah sudah. Jadi ada beberapa mitos atau fakta yang kalau yang terakhir usia wanita itu lebih panjang karena mungkin wanita kan lebih mungkin aktif, ya lebih aktif segala macam gitu ya. Walaupun terlihat ada wanita ibu rumah tangga yang bukan mendapat pekerjaan di luar, tapi kan aktivitas rumah tangga juga banyak ya. Iya, lebih melelahkan justru kan kalau misalnya di rumah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pemirsa dengan wanita-wanita tangguh pada hari ini, dan ada jangan kemana-mana ya, tetap di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Tangguh di hari ini ya. Betul sekali, ada Mbak Ramadona. Ada Mbak Ramadona sebagai mantan atlet taekwondo, betul ya. Dan sekarang jadi sabang yang muridnya ada 300 orang. Wow, betul sekali. Ada Ismi ya, dan juga Badut Tangguh. Iya, betul sekali. Belum cantik. Cantik ya. Badut cantik hari ini. Oke. Kalau misalnya, kenapa ya? Saya mau tadi ngajakin Mbak Ramadona, dimana memang kan kita tahu sebagai seorang wanita ini harus punya self defense juga. Oh iya. Kalau misalnya ada cowok berani kiu-kiu gitu kan, langsung ngajak macem-macem gitu kan. Nah ini gimana, mungkin boleh yang dasarnya aja kali Mbak, bisa dicontohkan. Kalio? Lagi, oh iya, oh aku. Oh iya, berense. Oh iya, berense aku, oke. Okay. Ya. Jadi okay. Mbak Ramadona mau ajarin aku, oke. Ayo Mbak Ramadona. Ayo Mbak, boleh. Mukanya deh gini beda. Yang paling mudah ya, paling mudah sebenarnya kalau di tempat umum ya, ada kejahatan-kejahatan. Mukanya mukul aku apa? Aku. Oh, gimana? Nane yang ini deh, nane yang ganggu seakan-akan. Tapi mukanya muka baik banget. Iya, saya apa? Jadi ajarin aku, jadi ajarin aku. Oke, saya mau mengganggu Mbak Ramadona. Oh, iya, oke. Okay. Ini Mbak udah ngeliat, awalnya udah ngeliat, oke. Mulai ke sana. Aku minggir dulu, aku ngeri. Terus barangnya kali ya. Sup, saya ambil. Waduh, Mbak ini saya jatuh berdarah. Gak apa-apa. Itu namanya apa, Mbak Ramadona? Itu gimana tuh? Itu sebenarnya refleks aja sih. Oh, sebenarnya refleks aja. Emang ada jadi kayak tangan ada di puter gitu. Yeah. Okay. Sebenarnya boleh puter, boleh di lintir. Okay. Lintir. Terus kakinya juga bisa disengkat gitu. Nah, itu nah. Sebenarnya gabungan. Mbak Ismi waktu ada di Polri pernah ada latihan? Dapat kayak gitu juga nggak? Ada. Dapat latihan gitu. Dapat latihan judo iya. Itu sampai sekarang masih rutin latihan juga? Masih. Karena kan kalau nanti kita naik pangkat juga ada dilatihkan kembali gitu judo. Ujiannya. Memang bisa dicontoh ujian. Juga mungkin Mbak ya, kalau ada yang macam-macam ya bisa. Kalau misalnya ada yang macam-macam gitu kan langsung aja copot sikat langsung aja. Nah ini kan berhubungan dengan hari wanita. Saya pria sendiri di sini, saya pun sama juga Mas gitaris lah ya, kita berdua ya. Tapi saya tinggalkan ngobrol sebentar boleh? Oh, jadi aku yang tinggalin? Udah ngobrol dulu lah. Kok begitu sih? Kan ini wanita-wanita. Oh iya, oke, baik. Ya. Nah, sekarang boleh ya, silakan ngobrol dulu ya. Oke, kita ngobrol. Oke, saya tinggal nih. Baik, Rio, dadah Rio. Rio mau kemana sih? Ada aku duduk deh kalau gitu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Mbak Ismi, loh aku muter ke sini. Oke, aku ke sini. Iya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Mbak Ismi, Mbak Ramadona juga sama Mbak Nidia di sini. Aku sebenarnya pengen tanya bukannya berkeluh kesah sih, tapi kalau misalnya ada pekerjaan lain, kira-kira ada nggak yang mau diganti atau mau tetap seperti ini aja? Bagaimana? Boleh dari Mbak Ramadona dulu, silakan. Kayaknya sih tetap aja deh. Tetap seperti iya. Ini, karena? Karena kan kita kan udah punya keluarga kan pasti ngurus anak, ngurus keluarga gitu kan. Harus bisa bagi-bagi. Dan ternyata sudah lebih nyaman seperti ini. Iya, udah lebih enak.
Dan ternyata juga Mbak Ramadona bisa ngasih tahu sama pemirsa di rumah kalau perempuan juga bisa menjadi guru bela diri atau sabang taekwondo, betul begitu ya. Oke, Mbak Ismi, kalau saya juga saya tetap ingin menjadi anggota Polri karena saya bangga menjadi anggota Polri. Atau ada cita-cita lain yang belum tercapai, entah itu misalnya mau jadi model atau mau memiliki usaha atau apa gitu? Usaha mudah-mudahan saya punya penghasilan lain selain dari Polri seperti itu. Cuma kalau untuk karena kan hidup itu pilihan, saya sudah memutuskan untuk menjadi anggota Polri, saya bangga. Oke, kalau misalnya dari Mbak Nidia, ada mungkin keinginan lain yang belum tercapai atau mungkin cita-cita lain yang masih diimpikan? Banyak sih ya Mbak, tapi sama dengan yang lain, saya juga akan terus menekuni usaha ini, gitu, profesi seperti ini, badut seperti ini. Karena kan intinya saya itu ingin menghibur anak-anak. Menghibur anak-anak, emang suka banget sama anak-anak ya? Suka sekali. Oke, itu dia, konsisten sepertinya perempuan-perempuan yang ada di samping saya ini ya. Keinginannya, pekerjaannya, semuanya enggak tergugah gitu, mau alih profesi jadi apa gitu kan ya, tetap pada pendiriannya pengen dengan profesi yang sekarang dan ditekuni dan juga penuh tanggung jawab tentunya. Ini ngomong-ngomong soal aku siaran dengan pekerjaanku juga yang sekarang, dengan sendiri sama Rio, kemana Rio adanya ya, lama sekali dia pergi. Gak apa-apa, kita ngobrol dulu sambil sebentar lagi juga kita mau pamitan. Rio, saya datang lagi nih bawa bunga. Ini saya baru ke Pasar Cikini tadi beli bunga. Oh, ke Pasar cepet, Cikini, kan? Barusan cepet banget ke Pasar Cikini ya. Ini ada 3 bunga, Nana. Oke. Maaf ya. Aku ini boleh bantu. Wanita-wanita tangguh. Gak apa-apa, aku tahu. Saya harus beri dong. Iya. Untuk wanita-wanita tangguh yang ada di sini. Boleh, silahkan. Wakili juga wanita-wanita yang ada di dunia ini. Iya, betul sekali. Aku gak perlu bunga itu, aku bunga bang aja. Nah, gak apa-apa. Ya, ntar saya transfer deh kalau gitu ya. Baik. Nah, ini mawar putih ku berikan kepada Bibda Ismi. Dan selanjutnya ini dia mawar merah. Mawar merah, jangan nyanyi lagi yuk, cukup. Gak usah nyanyi lagi ya. Oke. Langsung saja berikan ini. Oke, silakan Mbak Nidia diterima bunganya. Ini bisa menunjukkan keberanian. Betul ya, sekali. Tangguhan juga warna merah. Dan ini dia bunga yang paling favorit juga, saya berikan langsung kepada Mbak Nidia. Kenapa bunga favorit? Karena ada warna kuning. Hah? Karena ada warna kuning. Iya, beragam ini, ada kuning, ada merah, ada putih. Oke. Nana, ini. Ini enggak dapat bunga ya? Aku dikasih bunga, iya. Ih, muka-muka iri. Ya udah, daripada iri itu tidak baik, saya ambil lagi bunga buat kalian ya. Serius ada? Ada dong. Beneran? Ini bohong ya? Bohong ya, ada ya? Ada.